Barisan. Dan seterusnya penonton, kita akan melintas langsung ke Langkawi, iaitu parlimen yang agak panas yang dikategorikan sebagai kerusi panas dalam pilihan raya umum ke-15 ini yang memperlihatkan pertembungan 5 penjuru dan juga mempertandingkan calon tertua bagi PRU ke-15 ini, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku pengurusi penaja GTA. Kita terus saja mendapatkan pelaporan bersama sahabat pelapor kita di Langkawi. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung seketika dari Langkawi. Untuk saya bawakan perkembangan semasa kepada anda mengenai dengan hari pengundian awal bagi kerusi P004 Langkawi, yang mana pada ketika ini saya berlintas langsung seketika dari salah satu daripada 4 kawasan mengundi awal yang dibuka di seluruh daerah Langkawi, iaitu di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Polis Kontingen Langkawi. 3 lagi lokasi yang dapat saya bawakan secara langsung kepada anda pada ketika ini, iaitu salah satunya di TLDM Langkawi, seterusnya di Pusat Latihan Polis Pulapul Langkawi, dan satu lagi iaitu di Markas Operasi Pasukan Polis Marin Wilayah 1. Kesemua keempat-empat pusat pengundian awal ini dibuka seawal pukul 8 pagi tadi, dan satu daripadanya akan ditutup pada pukul 12 tengah hari nanti, iaitu di Markas Operasi Pasukan Polis Marin Wilayah 1, manakala 3 selebihnya akan ditutup pada pukul 5 petang ini. Apa yang dapat saya gambarkan situasi semasa, hujan lebat seawal pukul 7 pagi tadi di keseluruhan Pulau Langkawi yang mengakibatkan sedikit sebanyak terganggu proses pengundian awal pada hari ini. Walau bagaimanapun, kesemua anggota yang terlibat untuk melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pengundi awal yang terdiri daripada anggota Polis Diraja Malaysia PDRM dan juga Angkatan Tentera Malaysia dapat melaksanakan tanggungjawab mereka sebaik mungkin. Selain itu, apa yang dapat saya kongsikan bersama-sama dengan anda, seramai 1,126 secara keseluruhan pengundi awal bakal melaksanakan tanggungjawab mereka sepanjang hari ini di keempat-empat lokasi terpilih. Seterusnya, dapat yang saya gambarkan kepada anda bagi kerusi P004 Langkawi, sebanyak 5 calon bertanding bagi merebut P004 Langkawi, iaitu dapat saya gambarkan antaranya adalah dari Parti Pejuang, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan seorang calon bebas. Selain itu, secara keseluruhannya 1,048 pengundi telah pun melaksanakan undi mereka secara pos di seluruh daerah Langkawi bermula 7 November lalu. Setakat itu dahulu, langsung dari P004 Langkawi, dapat saya gambarkan kepada anda menerusi hari pengundian awal di sini. Kembali ke Angkasa Puri yang sahih di RTM, #MyPRU15. Terima kasih Muhammad Najib Mashor atas perkongsian dari Parlimen P004 Langkawi. Sudah pastinya.